Saudara-saudariku seiman, salam sejahtera dan damai Kristus besertamu. Pada hari ini, hari Senin, biasa yang pertama pada masa Prapaskah, kita merenungkan dari bacaan Injil pada hari ini bahwa Kristus adalah Dia yang akan mengumpulkan segala bangsa dan akan memisahkan mereka bagikan seorang raja, memisahkan yang satu dengan yang lain, bagaikan memisahkan antara domba dengan kambing. Antara orang yang akan pergi ke sebelah kanannya dan akan orang yang akan pergi ke sebelah kirinya. Menarik bahwa kedua kelompok ini, dua-duanya ketika ditanyai dan dinyatakan bahwa Tuhan telah dilayani dan dicintai dalam diri mereka yang kecil, yang lemah, yang tertindas, yang dipenjara, yang telanjang. Mereka dua-duanya tidak menyadari bahwa perbuatan kasih mereka, mereka lakukan untuk Tuhan. Baik mereka yang pergi ke sebelah kanan dan yang mereka yang pergi di sebelah kiri, mereka tidak menyadarinya. Kedua-duanya bertanya, Tuhan, bila manakah engkau telanjang sehingga kami memberi engkau pakaian? Bila manakah engkau di dalam penjara sehingga kami melawat engkau, mengunjungi engkau? Bila mana engkau adalah orang asing dan kami memberikan tumpangan kepada engkau? Dua-duanya tidak sadar. Loh, yang baik dan yang buruk kok tidak sadar bahwa perbuatan kasih atau perbuatan jahat mereka, mereka lakukan untuk Tuhan. Bagi mereka yang berbuat kasih kepada sesamanya, kasih akan menjadi sungguh-sungguh kasih bila tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan orang akan menyadari bahwa ia dikasihi. Orang yang berbuat kasih akan semakin tulus, bahkan dalam arti tertentu tidak menyadarinya bahwa perbuatan kasih itu ia lakukan untuk Tuhan. Sementara mereka yang berbuat jahat atau tidak peduli dengan sesamanya, mereka tidak tahu bahwa perbuatan kasih itu sungguh-sungguh dilakukan untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini dapat kita, dari hal ini kita dapat mengambil dua hal yang penting. Mari kita mencintai Tuhan dan mengembangkan kasih kita tanpa sungguh-sungguh mengharapkan imbalan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Dialah yang akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Sementara yang kedua, Tuhanlah yang akan berbuat baik kepada semua orang. Sehingga bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa berbuat kasih dan bisa diselamatkan. Ini membuka mata dan hati kita bahwa ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus, tapi dia atau mereka sudah melayani Kristus. Semoga kita semua diteguhkan dalam harapan dan iman yang benar ini. Tuhan memberkati.